Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amil Zaidanil beserta jajaran menerima kunjungan kerja Ambassador for Counterterrorism of Australia, Richard Fakes, di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2023. Pada pertemuan pengantar ini, Richard Fakes hadir didampingi oleh perwakilan dari Australian Federal Police, Commander Nicholas Reid, Australian Department of Home Affairs, Lauren Richardson, dan Australian Embassy Jakarta, Ilan Hansel. Dalam kunjungan kerja ini, kedua belah pihak saling menyatakan apresiasi atas kerjasama yang terjalin secara konsisten antara Indonesia dan Australia. Sejumlah pembahasan dalam pertemuan ini meliputi upaya repatriasi dan deradikalisasi, di mana pihak Australia menyampaikan pentingnya kehadiran negara dalam menangani isu foreign terrorist fighters. Kepada Richard Fakes, Kepala BNPT turut menyampaikan tren peningkatan self-radicalization di kalangan pelajar. Karenanya, ia menuturkan bahwa program pencegahan terorisme kini difokuskan pada anak, pelajar, mahasiswa, dan perempuan. Untuk itu, ia berharap kedua belah pihak dapat bekerja sama terkait upaya pengamanan ruang cyber, salah satunya melalui program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan layanan media sosial dan elektronik secara aman agar terhindar dari radikalisasi online. Sebagai hasil dari pertemuan ini, Ambassador for Counterterrorism of Australia mengundang Kepala BNPT pada bulan September 2023 untuk berkunjung ke Australia guna membahas lebih lanjut tentang mekanisme repatriasi dan pengamanan daring dari bahaya radikalisme.